Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Petani Mitar Channel. Di sore hari ini mulai lagi proses pemupukan di umur 10 HST. Dan pupuk yang saya gunakan tetap pakai KNO merah, dan saya tambahkan lagi Super Boron. Dan tak lupa saya kasih kalsium. Dan yang sudah saya jadikan satu, saya aduk, jadinya seperti ini. Dan semoga video-video saya bermanfaat, khususnya bagi pemula yang berbudidaya melon. Oke, ikuti terus prosesnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Dan terima kasih buat yang sudah mendukung. Dan seperti ini kondisi tanaman saya di umur 10 HST. Nah, ini sudah banyak tunas-tunasnya di ketiak daun. Ini umur 10 HST setelah tanam. Seperti ini. Dan alhamdulillah besarnya merata, pertumbuhannya merata seperti ini. Sama di umur 10 HST ini, dan saya mulai proses pemupukan lagi. Saya jeda 5 hari sekali pemupukan kocor. Satu batang saya kasih 200 mili per tanaman. Saya kocor seperti ini. Ya. Nah, seperti ini cara pengocoran saya. Lumayan agak lama soalnya pakai gelas. Karena kalau enggak pakai gelas seperti ini kan enggak bisa rata porsinya. Jadi ini saya usahakan porsinya sama. Jadi biar besarnya itu merata. Seperti ini. Dan cuacanya lumayan bagus. Mendung. Seperti ini. Sudah masuk, sudah mulai pemimpilan. Mungkin dua hari lagi sudah motongi yang di tiak daun ini. Seperti ini. Oke, sahabat tani semua, itu tadi proses pemupukan di umur 10 HST. Semoga video saya bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.